Selamat pagi. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Wari Juniati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Derman P. Nababan. Para hakim dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kupang melakukan acara penyambutan rombongan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA, Kamis 10 Maret 2022. Acara tersebut dilangsungkan di halaman Gedung Pengadilan Negeri Kupang, Jalan Palapa, Oibobo, Kupang. Adapun tamu kehormatan yang disambut tersebut, antara lain Yang Mulia Dr. Rahmi Mulyati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Agus Subroto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitra Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Dr. Titik Terjaningsih, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung. Sementara itu, dari pihak JICA, hadir Mr. Nobukazu Nishio. Beliau adalah JICA Chief Advisor NIPR. Turut hadir Dr. Pujiastuti Handayani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dan Gede Gunarsa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang, yang merupakan pengawas pada Pengadilan Negeri Kupang. Istimewa, penyambutan tersebut dilakukan dengan tradisi lokal masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tradisi penyambutan tamu terhormat di Kupang dengan menyematkan kain tenun berupa selendang atau selimut yang dikalungkan di leher tamu sebagai bentuk penghormatan. Diharapkan tamu tersebut dapat memberikan edukasi, manfaat, dan segala bentuk nilai positif bagi masyarakat lokal yang dikunjungi. Salah seorang dari panitra pengganti PN Kupang menyematkan topi Tiilangga khas Rotendao, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Mr. Nobukazu Nishio. Terlihat Mr. Nobukazu Nishio sangat terkesan dengan penyambutan warga Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Maka rombongan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pihak JICA memberikan pencerahan hukum kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Kupang terkait bagaimana sistem peradilan di Jepang.
dan acara tersebut dilangsungkan di ruang Sasando Pengadilan Negeri Kupang. Saya Derman Penawan.